hadirin, tentunya sebelum kick off babak pertama, mohon untuk berdiri. Sekali lagi kita akan sama-sama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin, mohon untuk berdiri. Silakan duduk kembali. Ya, baru saja kita tentunya di babak pertama langsung ditiup. Pengadil lapangan di sore hari ini wasit dengan lisensi nasional M. Apip, dibantu oleh asisten wasit 1 ada ADM Ade Mulyono. Sementara asisten wasit 2 ada Hadi Winoko, inspektur pertandingan ada Bapak Medi Yanto. Selamat sore dan selamat bertugas tentunya dari Asosiasi PSSI Kabupaten Cirebon. Yang jelas satu tekanan langsung dikembangkan oleh Bagus Jaga. Nano kembali ke arah bola. Nano nampaknya kembali tertuju di sektor sebelah kanan. Deka coba turun ke depan. Deka nampaknya coba dihentikan. Satu tekanan. Andri Messi. Deka. Yang begitu baik dilakukan dari sektor tengah, memberikan umpan panjang kepada Deka Wong Kamil. Deka benar-benar luar biasa dengan ketenangan, dengan jam terbangnya Deka berhasil mencetak gol Bung Kamil di menit-menit awal pertandingan. Betul sekali Bung Anton, hanya satu kata untuk seorang DA. Deka, Ben, gol! Babak pertama menit ke 48 detik. Wow, baru 48 detik. Nah, tentunya memberikan kejutan Bagus Jaka. Luar biasa tentunya. Begitu tekanan yang langsung diberikan kepada Nano. Nano. Nampaknya kali kembali satu kejutan yang jelas. Jojo kali ini
melakukan satu ini yang merupakan pemain cepat. Harus berhati-hati pertahanan dari tim Kadang Raja Sultan Bung Kamil. Betul sekali Bung Ambon, sedikit lengah tentu cerita yang berbeda. Tendangan bebas kali ini Nano angkat Nano. Membentur kembali pertahanan yang dikembangkan oleh kesebelasan dari KRS Bijai Burhan. Masih Burhansa coba berlari jauh ke sektor sebelah kanan. Satu chan nampaknya cukup berhasil. Datang kembali tekanan dari sisi sebelah kiri. Di sana ada nomor punggung 8. Nampaknya ada pemain bernomor punggung 4 Steven. Di sana yang jelas satu tekanan. Kembali coba datang dari sisi sebelah kanan. Begitu luar babon. Jelas kali ini full Bung Ambon. Satu tarikan yang dilakukan Ambon, Bung Ambon. Yang membuat kejutan terjadi awal babak pertama dengan aksi individunya mampu menggetarkan jalan dari Ramdan. Tekanan kembali. No. What happened teman? Apa yang terjadi di sana Bung Ambon? Betul sekali Bung Ambon, nampak itu merupakan suatu babon. Terjadi kelengahan di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Darius kembali coba menekan, namun jelas lapangan sebenarnya ambai. Gambari Pak Medika B kira ampun ireng geteng luar biasa. Ya wes, kembali tentunya satu tekanan yang coba dilakukan oleh kesebelasan dari Bagus Jaka. Datang dari sisi sebelah kiri, namun lagi-lagi ada Romi melebar jauh ke sektor depan, sodorkan kembali pada Burhansa. Masih Burhansa, pemain yang juga sempat menimba ilmu bersama Persita Kabupaten Tegal, Bung Ambon. Luar biasa, ada seorang Burhansa yang notabene merupakan seorang gelandang yang bisa memberikan umpan-umpan jauh, pendek, bahkan melebar, Bung Kamil. Burhansa. Betul sekali Bung Ambon, tentunya skill yang cukup mumpuni dari serta Bung Ambon. Deka, luar biasa. Satu coba dilewati, masih berputar Deka, sodorkan pada semua. Andri Messi, Burhan, melebar, babon, Bung Ambon. Nampak di sana saudara Wandi Babon. Entus, satu, dua, tiga, entus. Kemana ke arah buat dari entus? Sementara Andri Messi. Masih kita nantikan kemana ke arah Babon. Mohon maaf namanya Babon yang sekilas nampak mirip dengan seorang Andri Messi dan gol Bung Ambon. Gol kembali Bung Ambon. Lagi-lagi lewat proses yang begitu baik, kita nantikan sesosok seorang Burhansa memberikan umpan kepada Andri Messi, seorang predator ke seorang pembeda yang dilakukan oleh Kandang Raja Sultan Bung Kamil. Betul sekali Bung Ambon, saya pun tadi sedikit terkecoh pergerakan dari Ambon dan Andri Messi yang sekilas sekil. Tidak jauh beda kalau ditilik dari belakang. Gol kembali tercipta. Nampaknya Andri Messi mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kedua dari kesebelasan Kandang Raja Sultan. Baik hadirin, sambil kita menyaksikan jalannya kick off babak pertama, tentunya pertandingan kembali akan dipandu oleh rekan saya Bung Ambon. Ya, terima kasih rekan saya Bung Kamil. Tentu kembali akan saya pandu jalannya pertandingan di babak yang pertama. Sore hari ini Kandang Raja Sultan masih Adi mulai ke belakang, nampak dengan satu umpan cukup baik kali. Ada Cocok. Ada Ramdan di sana.
suatu pergerakan keputusan yang berbahaya namun cepat saudara deka dan deka Bung Kamil. Inilah Bung Ambon kelebihan dari seorang deka Bung Ambon dengan aksi individu, aksi relaksasinya begitu mengejutkan dan benar-benar menjadi seorang goal getter yang cukup ditakuti di area pertahanan lawan Bung Ambon. Betul sekali Bung Kamil, Deka laki-laki kembali mencatatkan namanya di papan skor mencetak gol yang kedua sore hari ini. Deka dan Deka. Ya, kita nantikan nampak kembali tercipta gol kali ini kandang Raja Sultan. Bagus Saka ke tengah nampaknya ada Darius. Nilai ke belakang kali ini melebar saja di sektor sebelah kiri nampaknya di sana. Pemain pertama Bung Ambon guna mendambah daya gedor dari kesebelasan Bagus Saka Bung Ambon. Ya, betul sekali Bung Kamil, tentu akan terjadi rotasi permainan di babak yang pertama untuk kesebelasan dari Bagus Saka Bung Kamil. Ya, kita narikan satu umpan. Nampak terlihat kali ini ada Adi ke tengah di sana saudara Adi. Ada Burhan kembali Adi di sektor sebelah kiri. Kemana ke di sana Deka? Kali ini Deka masih Deka berputar-putar di sana. Ahai, nampaknya kali ini dapat direbut satu umpan. Ketengah nampaknya di sana melebar saja ada Yudil ke belakang di sana. Kita nantikan nampak di sana ada Galu kembali di sana. Tertengah melebar saja ada Adi kali ini ke depan Deka Burhan terlepas kali ini Burhan bagus Caka angkat ke depan. Turnamen pertandingan cup tahun 2022 sepenuhnya didukung oleh Pemdes Desa Pekantingan, Toko Sembako Haji Aan Blok Sambunan, Desa Pekantingan Yovan Flora Mitra Kompi, Desa Pekantingan Farel Supre TZX Express kiriman barang berat jadi ringan. Cucu Jasa Dharma Tangkil Susukan Cirebon Cipta Ria Wahana Bermain Komedi Orsel Tarkam Fotografer Klub sepakbola.com.id WS Apparel juga sepenuhnya didukung oleh Karang Taruna Tunas Baharu Desa Pekantingan. Andri Dada! Bikas bikin kesel. Yudis Bung Kamil. Luar biasa tampaknya Darius yang melalui pergerakan dari sektor sebelah kiri. Inilah umpan luar biasa dan Darius menjadi sesuatu pembeda Bung Ambon. Ya, betul sekali Bung Kamil, nampak terlihat satu seorang gelandang yang tentu sengaja didatangkan untuk memperkuat lini tengah, lini pertahanan, lini penyerangan bagi Bagus Jaka. Sore hari ini nampak terlihat kembali pecah telur kali ini Bagus Jaka. Game on Bung Ambon. Luar biasa Bung Kamil. Ya, kita nantikan nampak terlihat berbahaya. Nampaknya di sana cucu Itan nantikan angkat Galu ada Entus berhasil mencuri kali ini Entus angkat ke tengah nampaknya ada Nano ada Wichai kali ini Wichai satu tekanan kali ini Bagus Jaka sektor sebelah kanan kali ini Wichai angkat ada Yudis ada Romi kali ini Burhan sektor bahaya. Kita nantikan nampak di sana pemain-pemain dari Bagus Jaka kali ini nampak
terlihat ada Coco kali nampak di sana Priyono kalian di sektor sebelah kiri ada Galuh, ada Ridwan. Kemana ke Galuh kalian Galuh pendek saja Ridwan terjadi dasar berbahaya ada nano melebar nampaknya di sana ada Antus. Kemana ke Antus nano yode pan di sana kembali kita nantikan satu penyerahan dilakukan oleh kesebelasan dari Bagus Jaga dan nampak terdengar telah usai pertandingan di babak yang pertama.